Susulan cuti perayaan Aidilfitri sudah berakhir, ramai warga kota kembali ke kediaman masing-masing dari kampung halaman. Jumlah kenderaan semakin meningkat di lebuh raya yang menghala ke ibu negara. Untuk perkembangan lebuh raya utama di bawah seliaan Plus Malaysia Berhad Plus, kita bersama wartawan Dian Fatiha Maknoh di Persada Plus. Dian. Baik Sahih, aliran trafik di lebuh raya utama negara menghala ke ibu kota mulai sesak di beberapa lokasi untuk perjalanan dari arah utara serta selatan. Dan tinjauan RTM di Pusat Kawalan Trafik Persada Plus di sini mendapati setakat jam 4.30 petang tadi, aliran trafik bergerak perlahan susulan pertambahan jumlah kenderaan dari semua arah. Maklumat trafik di wilayah utara, perlahan 6 km dari Cangkat Juring ke Kuala Kangsa, perlahan 9 km dari Kuala Kangsa ke RNR Sungai Perak arah selatan, perlahan 2 km selepas RNR Sungai Perak ke Terowong Menora. Manakala maklumat trafik di wilayah tengah, kenderaan perlahan 15 km dari Ipoh Utara ke Ipoh Selatan, perlahan 5 km selepas Ipoh Selatan menuju hentian sebelah Simpang Pulai arah selatan, dan lalu lintas perlahan juga di sebanyak 13 km dari Gopeng ke Tapah, perlahan 5 km dari Tapah ke RNR Tapah arah selatan, dan perlahan 9 km Bidur ke Sungai. Dan seterusnya, maklumat trafik di wilayah selatan, lalu lintas perlahan 16 km Pedas Linggi ke Port Dickson Utara, perlahan 7 km hentian Pedas Linggi arah utara ke Pedas Linggi, dan seterusnya perlahan 5 km dari Senai Utara ke Kulai. Dan setakat ini dulu perkembangan dari Pusat Kawalan Trafik Persada Plus. Terus bersama dengan rakan setugas Jasmaidi di Plaza Tol Gombak. Silakan Jasmaidi. Baik, terima kasih Dian. Ketika ini kelihatan pertambahan kenderaan di Plaza Tol Gombak ini, aliran trafik sedikit perlahan, namun kenderaan masih lagi lancar membuat transaksi di Plaza Tol ini. Saya kongsikan sedikit perkembangan terkini di sepanjang lebuh raya Kuala Lumpur Karak arah barat yang sememangnya sesak ketika ini, iaitu sepanjang 4 km dari kilometer 76 hingga kilometer 72 di selepas Plaza Tol Karak. Sesak juga sepanjang 11 km dari kilometer 71 hingga kilometer 60 laluan Karak Bentong, dan sesak sepanjang 10 km dari kilometer 59 hingga kilometer 49 laluan Lentang Bukit Tinggi. Situasi ini sudah pasti ramai pengguna lebuh raya dari pantai timur yang membuat perjalanan pulang dari bermula malam tadi untuk memulakan tugas, dan sekolah juga akan bermula pada Isnin ini. Jadi untuk makluman juga, tol percuma bermula jam 12 malam tadi sehingga jam 11.59 malam esok kepada semua kelas kenderaan di Plaza Tol ini. Baik, walaupun tol percuma, pastikan kad touch and go anda aktif dan perlu diingatkan ikut lorong yang betul. Sekian saja daripada Plaza Tol Gombak. Kita bersama Nora Shikin di RNR Seremban arah selatan. Silakan. Terima kasih Jasmaidi yang berada di Plaza Tol Gombak. Saya kini berada di kawasan Rehat dan Rawat RNR Seremban arah utara bagi meninjau aliran trafik semasa sempena musim perayaan Aidilfitri. Orang ramai dijangka mengambil peluang untuk pulang dari kampung halaman pada hari ini dengan insentif tol percuma yang diberikan oleh kerajaan bermula tengah malam tadi sehingga 8 Mei pukul 11.59 minit malam. Jadi bagi mengetahui perkembangan semasa aliran trafik di kawasan Seremban, bersama-sama saya ialah Ketua Jabatan Siasatan Jenayah dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Negeri 9, Superintendent Syafiee Muhammad. Baik tuan, bagaimana dengan aliran semasa trafik di kawasan Seremban memandangkan orang ramai sudah mula pulang dari kampung halaman pada hari ini? Ya baik, assalamualaikum dan salam sejahtera para pendengar, selamat hari raya. Okey, untuk aliran trafik ketika ini, dia kedua-dua arah untuk lebuh raya ya, berjalan lancar kerana banyak pengguna jalan raya telah mula pulang ke kampung, ke tempat kerja pada hari raya ketiga yang lepas. Jadi hanya tinggal 40% lebih kurang yang masih belum lagi balik ke tempat kediaman masing-masing. Jadi cuma di Senawang mendaki bukit nak menghala ke PD, terdapat pertambahan kenderaan. Memang di situ ada slow moving, tapi walau macam mana pun masih lancar. Masih boleh bergerak lancar. Tak ada lagi halangan-halangan yang mendatangkan kesusahan pada pengguna yang lain.
Untuk di Negeri Sembilan ni, jalan bandaran, jalan-jalan bandaran pun masih lancar, cuma terutamanya di Seremban ya, yang untuk pada hari raya yang lepas di Kuala Pilah tu dan Jelebu terdapat pertambahan kenderaan, orang balik beraya, pergi raya balik sebagainya. Tapi untuk hari ini, walaupun kenderaan banyak, dia bergerak lancar. Cuma akan berlaku sedikit perlahan di kawasan Teraci dan juga Bukit Putus lah. Tuan, sepanjang pelaksanaan Ops Selamat, lebih 5,000 saman telah dikeluarkan. Jadi apa antara kesalahan yang paling banyak dikesan menerusi saman yang dikeluarkan? Okey, dalam 5,127 saman dikeluarkan dalam tempoh 6 hari, banyak kesalahan adalah mandu laju. Jadi masih terdapat segelintir pengguna jalan raya yang tidak mematuhi peraturan. Mereka mandu laju. Di antara sebabnya adalah ingin cepat balik ke kampung lah, tak sabar nak beraya. Dan antara kesan lain lagi yang kita dapat adalah berkaitan dengan halangan. Banyak juga kenderaan yang letak tempat-tempat halangan sebab kesekan. Itu yang kita keluarkan saman. Baik, Tuan, secara ringkasnya nasihat Tuan untuk pengguna jalan raya. Okey, secara ringkasnya pada pengguna jalan raya, bagi yang masih berada di kampung nak yang balik ke tempat asal, pandulah dengan cermat dan berhati-hati. Jangan last minute baru nak balik kerana terdapat pemandu yang letih, letih, mengantuk, balik rushing sampai tengah malam dan menyebabkan kemalangan. Dan untuk di jalan-jalan di kampung-kampung yang masih berada di kampung, yang nak beraya dan nak pergi kenduri kahwin dan sebagainya, jangan guna jalan yang sama. Cuba cari jalan alternatif kerana pengguna daripada luar, dia akan menggunakan laluan yang sama. Dia tak akan tahu untuk menggunakan jalan alternatif. Terima kasih banyak Tuan. Baik, sekian dahulu perkembangan semasa aliran trafik di kawasan Seremban. Kembali bersama saya di studio. Silakan. Terima kasih.